Jangan dong cakap orang kan. Alah, Pim Sajid belum tentu lagi elok perangai. Itu memang ada orang cakap. Memang betul Pim Masjid belum tentu elok. Tapi ada harapan elok. Orang pergi disco belum tentu lagi tak elok perangai. Wah, ada yang cakap tu. Memang betul. Tapi ada harapan tak elok perangai. Belum pernah lagi orang tengah berdisco ke dalam disco menyalur lampu merah ni. Berhenti isyak. Tak belum pernah lagi dah. Belum pernah lagi dah. Kek masjid ni jumpa. Kek tempat lain tak ada. Jangan nak mongak kan. Kelab malam ni patuh syariah. Ha, mana ada. Jangan nak mongak kan. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak jawatankuasa masjid, bahagia tuan pengusi masjid, tuan imam, imam 1 sampai imam 5, barisan jawatankuasa masjid, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir pada malam ini, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang sememangnya sangat dituntut, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Mudah-mudahan. Jadi begitu juga Nabi sebut dalam majlis ilmu ni malaikat akan mengembangkan sayapnya sebagai tanda relanya atas usaha orang-orang yang nak datang majlis ilmu. Maknanya bukan senang nak datang. Kan? Bukan senang nak datang majlis ilmu ni. Yang datang tu pun terpilih dah tu. Kan? Ada orang nak datang benar, nak tiba-tiba go out, gaut kan? Tiba-tiba ada hal pula saudara mara datang rumah macam-macam. Tiba-tiba ada pula kecemasan macam-macam. Jadi Allah Ta'ala pilih. Sejamah kat Sabah tu nampak ada seorang budak tu pakai baju t-shirt tu. Jom datang majlis ilmu. Dekat belakang tu ada hashtag pergi syurga balik hari. Ya, makna kreatif dah budak tu kan. Kan? Ya, maknanya datang syurga kan datang balik kan. Ya, datang syurga. Hanya apa, hanya orang yang tahu nikmat yang akan seronok atau majlis ilmu ni akan datang lah, sentiasa datang kan. Jadi bukan senang tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala pilih kita nak bagi rasa seronok datang majlis ilmu tu pun bukan senang kan. Hanya orang dekat Seremban ada satu orang tua, tua betul dah, naik motor buruk. Dekat dalam bakul motor tu ada satu buku, buku kulit tobah dalam buku nota tu dengan air mineral macam ni kan. Tu golek-golek dalam tu. Daripada pagi sampai malam. Kuliah subuh, kuliah zuhur, kuliah duha, kuliah kat mana yang ada lah potang sampailah kuliah maghrib. Round daripada pagi sampai malam. Tu ikut jauh naik motor. Ya. Sehat panjang umur Allah bagi kat dia. Ya kan? Kita ni segala kereta ada kat rumah. So kereta, segala motor kan? Kan? Macam-macam tompek pergi fun ride kan, tapi majlis ilmu tak payah dah sibuk kan, lain kali lah, lain kali tiba dah terbaring kan, macam itulah. Jadi makna kata alhamdulillah hari ini tajuk yang diamanahkan kepada saya, masjid tempat menambah pahala atau tempat menambah dosa kan. Dua-dua boleh. Kalau kita tengok dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah SAW bersabda terdapat 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Ha, ni semua tahulah kan, kita ni just ulang kaji balik lah, ulang kaji balik.
Apa tujuh golongan tu? Yang pertama, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ni semua tahu dah, kan? Pemimpin ni tak semestinya wakil rakyat, tak semestinya menteri dah, termasuklah kita yang ada jawatan, kan? Ketua lorong pun sama. Jangan fikir, oh, ketua lorong, jangan sebut, aku tak payah baik kerja dah sebab aku AJK biasa-biasa. Gama cakap macam tu, kan? AJK biasa-biasa je, biarlah pengurusi tu baik. Tak, setiap orang ada jawatan, adalah peranan ni, kan? Semua kena tanya besok. Termasuklah ketua keluarga pun kena tanya besok, kan? Macam mana kau melayan bini kau, macam mana kau melayan anak-anak kau, macam mana dari segi nafkah, macam mana, kan? Semua kena tanya. Yang kedua, seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan beribadah pada Allah. Itu sebab Allah Ta'ala suka orang tua yang beribadah, tapi Allah lebih suka orang muda yang beribadah, kan? Kita tengok dalam kebanyakan masjid, golongan beliau ni kadang-kadang tak ramai. Yang ramai beliau, ha, kan? Beliau yang ramai. Beliau tak apa ramai mana. Tetapi makna kata nak tunjukkan sebab apa? Bukan kata Allah Ta'ala tak sayang orang tua. Tak sayang. Cuma tinggal lagi orang muda ni cabaran ni banyak betul. Gadget, sibuk lah, kojol lah. Macam-macam event nak pergi, macam-macam, kan? Itu cabaran dia lagi besar. Tu kalau dia boleh datang tu kira bertuah manalah tu. Kalau dia boleh beribadah ke masjid, kan? Kemudian ketiga, seorang yang hatinya selalu terikat pada masjid. Terlalu terikat pada masjid. Hati nak ke masjid dia bukan senang, tuan-tuan. Orang yang nak beribadah kepada Allah ni, kan, kena sabar. Kena sabar banyak-banyak. Kalau kita tengok sabar tu sendiri dalam kitab Muka Syafatul Qulub dari Imam Al-Ghazali, ada tiga jenis sabar. Tiga jenis sabar. Sabar yang pertama, sabar untuk taat perintah Allah. Itu yang pertama. Ya, sebab orang yang boleh semayang lima waktu ni, orang yang sabar je. Orang yang tak sabar memang sehari sekali pun payah. Ha, dekat Kemboja tu, dekat Kemboja tu kan, dia bukannya miskin duit ni tau, bukan miskin harta, miskin ilmu pun dia juga. Kat kampung Melayu Champa tu, dia ada kategori Cam 5 dengan Cam 7. Ha, Cam 5, Melayu Champa kan, Cam 5, Cam 7. Cam 5 tu dia macam kita, semayang 5 kali sehari. Cam 7 tu semayang sekali sehari, jadi 7 kali seminggu. Tu yang Cam 7 tu. Ha, ada. Ha, dia ada macam-macam. Ha, dia ikut suka dia lah, kan. Ha, tapi maknanya kata nak tunjuk bukan senang, kan? Macam puasa lah, kan, ibadah, kan. Kalau nak puasa kena sabar. Kalau tak sabar, breakfast. Jangan main-main, jangan kata tengah hari, jangan kata petang, breakfast. Nak kena sabar. Umrah, kan. Ha, macam haji, saya tengok banjir pula, banjir besar kat Mina pula hari ni, kan. Kita tengok, ha, kena sabarlah banyak, kan. Banjir pula deh, panih salah, sojuk salah, koring salah, berair salah. Nampak tak? Kena sabar banyak. Kalau orang yang tak sabarlah, kan, ha, macam contohlah saya pergi kali kedua dulu, pergi umrah, kan. Pergi dengan adalah company tu, kan, pergi, kan. Mewah betul. Seorang dua katil. Ha, bayang tak? Bukan kata satu katil dua orang, seorang dua katil. Ui, mak, itu kena sabar waktu tu. Adik saya pun dengan adik saya dua katil, saya dua katil. Nek moyang godang bilik tu. Ha, dah mulalah dengar dialog tu. Abang turun dulu. Nampak tak? Ha, dia suruh saya turun dulu. Dia lambat sikit turun. Ada harapan tak turun tu, kan? Jadi penuh sabar. Nak turun buat nampak macam dah dokek dah. Lagi dokek hotel, lagi sabar. Nampak tak? Yang lagi jauh tu dia dah fikir dah nak keluar pukul berapa. Yang dokek dah kajap lelah. Tiba-tiba azan. Ha, kalang kabut nak pergi semayang, nampak tak? Itu antara dia, kan? Macam itulah kena sabar. Itu kategori pertama. Besar pahala Allah bagi kita, sabar untuk taat perintah Allah. Kita naik kereta nak pergi satu function, jamuan lah katakan, jamuan tak kisahlah, jamuan kenduri apa nak pergi. Kawan baik kita jalan, tiba bini cakap, bang, ni dah masuk Zuhur ni bang, macam mana ni, nak semayang dulu tak? Semayang dulu. Sabar dia masuk simpang cari masjid tu. Tak lambat kau pergi sana? Tu lambat sikit tak apa. Mana sabar tak ada. Sabar dia. Kalau orang tak sabar, kita pergilah dulu sana. Sampai sana kan fikirlah nak semayang ke mana. Mana tak sabar dia.
Nampak tak? Ha, jadi mana sanggup dia semayang. Dah semayang kan lapang. Sampai sanun kenduri dah habis. Nak baik macam mana? Joki tak ada. Ha, contoh kan? Apa dah hal? Senangnya kan? Sebab dia fikir mana Allah Ta'ala tahu dalam hati kita tu macam mana. Tu kategori pertama sabar. Sabar kedua, yang lagi tinggi pahala, lagi tinggi darjat Allah bagi, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Apa yang Allah Ta'ala tak suka tu kan, bukan senang nak tinggalkan. Dia dah biasa main nombor. Kawan tu cakap, ini nombor ni mesti kono macam ni. Kau jangan risau, dia dah jumpa dukun tiang lah. Dia topuk dinding ni, ni tiga nombor ni, confirm menang gila kau. Second prize, third prize, confirm. Ha, dia dah biasa main. Orang yang tak main, mungkin tak rasa apa. Orang dah biasa main, diajak benda macam tu, dia dah ada pengalaman pernah kono pula. Aduh, hai, macam mana ni? Tak apalah, kau mainlah, dia tak nak tu. Ha, bila dia kata tak nak tu, bosah pahala. Sebab bukan senang. Orang gila main nombor ni, apa dia berburak nombor jadi tu. Kau nak kau berapa orang? Tiga orang kau, lima kau, belum ada rezeki lagi kau, baru dua. Tiga, lima, kosong, dua. Jadi, jangan main-main. Dia tanya anak pun jadi. Kan? Apa dia kira? Dia janji main. Kan? Tengok kisah Abu Bakar, Abu Bakar Al-Miski. Abu Bakar Al-Miski ni ketika zaman dia ni dikatakan orang paling beriman dan bertakwa. Kemudian ada satu pelacur ni, dia kata dia tak percaya lah. Ah, bak aku goda. Pelacur paling lawa sekali, dia nak goda Abu Bakar ni. Dia masuk dalam rumah Abu Bakar tu, dikunci pintu, nak dipeluk Abu Bakar tu. Abu Bakar kata, nanti dulu bagi aku bersiap dalam bilik air sekejap tu. Wah, perempuan tu cakap, senang bana apa, tak payah bana. Rupa Abu Bakar tu masuk dalam bilik air, dia ambil segala najis yang ada, disapu ke badan tu. Habis segala taik yang ada tu, habis badan tu. Dia keluar, ha, kau peluk aku sekarang. Lari pelacur tu. Nampak? Semenjak beritulah Allah anugerahkan dia Abu Bakar Al-Miski. Al-Miski ni bau haruman kasturi. Jadi tanpa dia perlu pakai one drop perfume, badannya tetap bau wangi. Nampak tak? Sebab dia sanggup membusuk diri dia demi dia tak nak terjebak dengan perempuan tu tadi. Cuba kalau kita, bukan senang tuan-tuan. Perempuan lawa masuk dalam rumah nak dipeluk kita, apa ayat kita? Bukan dan nak peluk dia, dia yang peluk dan. Nah, nampak ayat kan? Ayat tu dah tahu lah tu kan? Ha. Jadi sebab kita minta jauhkan menu-menu macam tu kan? Jangan main-main. Jangan cakap kalau dan tak ada, dah jangan cakap. Tu sebab minta jauhkan. Jadi makna kata bukan senang. Itu lagi besar daripada yang pertama tadi. Tapi pahala yang paling besar, sabar yang paling besar darjat Allah Ta'ala bagi, adalah sabar dalam menghadapi ujian dan dugaan yang Allah bagi. Musibah, aksiden, malapetaka, banjir, tanah runtuh, rumah terbakar, kan, sakit, penyakit, semualah, demam. Itu ujian paling besar pahala sabar. Sebab kita yang cakap dengan orang, kita boleh cakap, kau baru sikit. Sikit itu, kita boleh cakap. Tapi orang yang menanggung tu, borek benar rasa. Tuan-tuan tengok ni, semua nampak macam lebih kurang sama yang muka. Tapi keluar ni, dalam kepala ni, masing-masing beza-beza ni. Ada orang, dia keluar kan, relax dia. Tapi masalah banyak, tapi relax. Ada orang kusut benar. Wih, ni tahu masalah ni. Bila tanya apa masalah, selipar hilang. Masalah selipar ya. Selipar tak berapa ringgit pun, tapi dek besar ni. Setiap orang lain-lain cara. Itu sebab bila Allah Ta'ala bagi musibah, Allah bagi ujian, Allah akan hantar malaikat tengok apa dia cakap. Contoh Allah bagi demam, Allah bagi sikit, kau tengok dia cakap apa. Allah, demam pula. Ha, contoh. Allah Ta'ala hantar dua malaikat. Ini bukan Allah Ta'ala tak tahu, saja bagi kojo kat malaikat. Report balik kalau nak, kau tengok dia cakap apa. Agak ya Allah saja bagi dan demam ni, biar dan boleh rehat dekat biar dan tak dolah ke sana kemari bana. Alhamdulillah demam, ramai kan kawan boleh jumpa dan. Kalau dan sehat kan, dan sapek jumpa dia orang ni doh. Alhamdulillah dapat jumpa imam. Imam pun datang tengok dia. Contohlah dia baca yang elok-elok kan.
Yang tu Allah Ta'ala kata apa? Bila malaikat lapar balik, dia syukur, ya Allah, dia tak ada masalah, dia seronok kalau dia demam pun, sebab depek dia rehat ke rumah. Allah Ta'ala kata apa? Kalau dia mati, akan ku masukkan dia ke dalam syurga, dan kalau dia hidup, akan ku gantikan daging dan darahnya dengan daging dan darah yang baru. Buka tajuk kitab Muka Syafatul Qulub, tajuk sabar dan sakit, tu tengok. Memang iya eh. Itu sebab orang yang demam bila sehat lain macam tenaga. Apa benda semua nak dibuat. Habis segala pun nak dibasuh, segala benda yang nak ditobeh. Tu dah sehat benar dah tu, kan? Tapi kalau malaikat tengok tadi bila dia demam, Allah. Kenapalah dan kejap demam, kejap demam, dahlah bi klinik mahal lah sekarang ni. Allah, mati lagi baik. Contoh dia cakap contoh. Maka Allah Taala kata, kau bagi tahu dekat dia. Nabi cakap ke malaikat tu, beritahu dekat dia, suruhlah dia sembah Tuhan selain aku. Macam itulah marah Allah Ta'ala. Okay, orang yang mungut. Sedangkan sakit tu sebab Nabi pesan, kalau kamu sakit, janganlah kamu segera meminta sembuh. Nabi sebut. Ya, iyalah. Kan? Ha, sebab bila kita sakit ni, Allah tarik selera makan. Allah tarik kita punya selesa badan. Fresh badan pun Allah Ta'ala tarik, dosa pun Allah Ta'ala tarik. Tapi bila elok balik, Allah bagi balik selera makan, Allah bagi balik selesa badan, Allah bagi balik saga badan. Tapi dosa Allah tak pulangkan balik. Faham tak? Ha, tu dia. Tapi bukan tu tajuk tu, bukan dimah pun tu, kan? Sebab tajuk malam ni tentang baik pahala, baik dosa. Nambah pahala ke nambah dosa pergi masjid. Jadi kalau kita tengok tadi sambungan tadi, tujuh golongan tadi, dua orang yang saling, yang keempat, golongan keempat, dua orang yang saling mencintai kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Golongan yang kelima adalah seorang lelaki yang digoda oleh perempuan cantik dan kaya untuk berzina, tapi ditolaknya kerana dia takut kepada Allah. Bukan makna bila perempuan cantik dan kaya tu makna perempuan buruk dan miskin boleh. Jangan salah faham, dipusing ngelak cakap sekarang. Makna kalau kaya dengan cantik dia boleh tolak, apatah lagi buruk dengan miskin. Kena faham macam tu. Yang keenam, orang yang bersedekah, tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Mana tak heboh dia dengan orang bab sedekah tu. Macam hari ni kan, kita nampak sedekah, nampak tabung, okay, TV tu dia tulis kan, sedekah yang akan bantu kita besok. Bagilah tuan-tuan. Kadang bagi dah lah tak banyak, memokak lebih. Kau tahu tak kos pembinaan masjid Tengku Ampun Jemaah tu berapa? Hei, dalam berapa juta tu kau tahu? Duit dan ada RM5 dalam tu. Dahlah RM5 kau sabut pula, langsung tak payah. Kan? Dia punya berburak tu kan, tu tak payah cerita. Tak payah cerita. Kan? Jadi makna kata tu, tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu, mana dia tak heboh-heboh dengan orang. Dan yang ketujuh, orang yang duduk bersendirian berzikir kerana Allah sampai basah pipi yang menangis kerana mengenang dosa dia. Okey. Jadi bila cerita tentang di masjid ni, dia boleh tambah pahala banyak tuan-tuan. Banyak pahala yang kita boleh buat. Banyak pahala boleh kita raih. Malamnya datang, dia duduk majlis ilmu, tambah pahala. Walau apa pun yang kita lakukan dapat pahala, malaikat catit pahala kita. Walaupun tidur, tak ada masalah, tidurlah tuan-tuan. Tak usah nak cover-cover mana. Kek rumah ada bantal paling selesa dalam dunia, tilam taba, tak dapat tidur. Aircon monobut, tak dapat tidur. Tak dapat tidur. Dalam masjid ni tagak-tagak ada boleh tidur. Nampak tak? Tu lebih, tu lebih tu nikmat Allah bagi tu. Macam ni lah, mangang orang tidur. Ini nikmat lah, jangan dikacau lah, kan? Sebab apa? Memang kelebihan Allah bagi untuk orang dengar kuliah ni. Bukan semua orang dapat tu. Orang yang datang majlis ilmu ada skill tidur macam tu. Kan nak terbalik tu, di cover balik tu. Sabar, dia pandai tu. Tu orang yang biasa datang majlis ilmu yang dapat tu, kan? Pahala Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala bagi, jangan kita risau. Sampaikan Hanzalah tanya, Hanzalah tanya dekat Saidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, boleh tak kau tanya dekat Rasulullah? Tanya apa? Kau tanyalah macam mana nak ngelakkan diri kami ni jadi seorang yang munafik. Kenapa pula? Canalah kau tanya macam tu lah. Yalah, bila kami bersama dengan Rasulullah, Rasulullah cerita pasal syurga, terbayang syurga. Bila Rasulullah cerita pasal neraka, terbayang neraka, takut nak buat dosa. Tapi bila kami berjauhan pada Rasulullah,
mulalah kami leka dengan dunia, leka dengan suami, leka dengan isteri, leka dengan anak, leka dengan keluarga, macam mana tu? Maka bila soalan tu dia tanya pada Nabi, Nabi jawab, perbanyakkanlah menyertai halaqah zikrullah, majlis-majlis mengingati Allah. Ha, termasuklah kita datang masjid, ha, kan? Datang majlis nak mengingati Allah. Ha, tu sebab datang masjid ni biasa orang baik-baik yang datang. Jangan dongak cakap orang kan, alah pergi masjid belum tentu lagi elok perangai. Ha, tu memang ada orang cakap. Memang betul pergi masjid belum tentu elok, tapi ada harapan elok. Orang pergi disco belum tentu lagi tak elok perangai. Wah, ada yang cakap tu. Memang betul, tapi ada harapan tak elok perangai. Belum pernah lagi orang tengah berdisco, ke dalam disco menyalur lampu merahnya, berhenti isyak. Tak belum pernah lagi dah. Belum pernah lagi dah ke masjid ni jumpa, ke tempat lain tak ada. Jangan nak mongak kan. Kelab malam ni patuh syariah, mana ada. Jangan nak mongak kan. Kan, ada. Memang iya. Jadi datang majlis ilmu, tengoklah penceramah-penceramah tak ada orang ajak benda-benda tak elok dah. Ha, tuan-tuan, sis kalau pergilah disco tu supaya dapat release tension dan atas semayang balik. Mana ada penceramah ajak macam tu? Tak ada, semua cerita. Watak utama tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap cerita benda-benda baik. Nampak tak? Kan? Jadi kalau kita pergi masjid ni, antaranya juga tanda-tanda orang yang beriman. Allah Taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 18, sesungguhnya orang yang memeriahkan masjid Allah hanyalah orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Sebab iman ni tak dapat dah selesai dengan pengakuan. Ada seorang Arab Badui jumpa Nabi, sesungguhnya aku seorang beriman, aku seorang beriman, aku seorang beriman. Nabi jawab, alangkah baiknya kalau kamu menjawab mengaku yang kamu seorang Muslim. Sebab Muslim boleh selesai dengan pengakuan, tetapi iman ni, mukmin ni hanya selesai dengan perbuatan. Ha, siapa berani yang kek tangan? Kek Bukit Jelutong ni setakat ni dengan Sudan paling beriman ni. Dan dah hukur lah. Yang dia tu kurang sikit pada Dan. Yang tu memang hanyut lah tu. Tu dengan aku. Tak ada. Tak payah tahu dah. Sebab perbuatan-perbuatan kita lah yang akan menentukan. Ha, itu pun tengok juga dalam hati, mana tahu. Barang siapa yang beribadah kerana manusia, hukumnya riak. Barang siapa yang tidak beribadah kerana manusia, hukumnya syirik. Sebab seolah-olah ada yang lagi besar pada Allah menyebabkan dia tidak beribadah. Jangan amin. Nah, tu sebab kan? Itu sebab kau nak jaga tu. Nah, jadi mana orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat sahaja. Kan? Itu sebab Allah Taala sebut liman kana rujullaha wal yamal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa yang nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Datang majlis ilmu ni bila penceramah tersebut tak kisahlah apa butir, mesti ada dalam hati kita, botol cakap ustaz ni, botol cakap sazah ni, botol dia cakap ni, aduh apalah nak jadi dengan Dan. Cuma orang lain tak dengar sebab dalam hati. Jadi elok kita kejap time tu, time tu lah time dengar tu elok. Keluar pada masjid tu baik pangai dia balik, tapi masuk balik elok dia balik. Nampak tak? Itu sebab masjid sekarang ni dia kena pakai pendekatan psikologi. Kalau signboard tu pun, anda ingin ke taman syurga, sila belok kanan. Ha, nampak? Masuk ke masjid. Ha, baik macam tu. Kan? Jom ke taman-taman syurga. Di sinilah tempatnya. Oh. Anda ingin melabur untuk saham akhirat, sila masuk segera. Oh, nampak? Macam tu lah. Buat ayat-ayat macam tu. Ni pada marin gambar kubur tak? Rumah kubur togak batu nisan kan. Sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyang. Tak habis. Daripada zaman atuk memang gitu. Kan? Dia boleh dipertahankan tu kan. Bukan tak boleh, boleh. Tapi sekarang ni budak-budak sekarang ni dia kena psikologi sikit kan. Ada masuk dalam tau lah, tak rumah kubur tak apa. Kan? Nak mengingatkan pada mati kan. Dunia bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Umat lain macam hashtag kan. Macam tu kan. Dunia bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Betul lah. Kan? Kan dunia ni hanya sementara, apatah lagi yang ada dalam dunia. Macam tu lah. Kan? Kedah.
Kemudian begitu juga kelebihan-kelebihan lain dihapuskan dosa. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang pergi ke masjid berjemaah, pada maka pada satu langkah dihapuskan dosa, pada langkah lain dicatatkan pahala, baik semasa pergi ataupun balik. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Maknoi pergi balik semua pahala. Bukan senang kan? Naik kereta salah start, tak apa dah parking jauh sikit. Ha, menapak tu masuk dalam semua pahala tu. Kan? Dia naik kereta tu tadi pun ada pahala. Wallahu alam, Allah yang tahu apa. Kan tak terayu pula pada section 2 tu jalan kaki sampai tang senia kan. Asal. Dan nak pahala banyak tu. Dan jalan kaki tang section 2 tu sampai Dukit Jelutong. Dah roman lotong tu roman ni sampai kan. Dah tak ada roman orang ni dah kan. Nak tahu tu. Kan tak tahu lah macam tu dah. Ada kereta pakailah tuan-tuan. Kan janganlah kita dapur simpan-simpan di rumah tu. Nanti orang cakap, apa nak malu? Anak bagi kereta, pakailah. Takut orang cakap, pedulilah. Pakai lah. Lagipun Bukit Jelutong kot. Apa dah hal kereta besar-besar? Kan? Saya lain, saya ni Azia yang datang. Saya okey. Saya itu ceramah dekat Bandar Penawar. Naik Azia. Berbaris cikgu tu, ke luar sekolah. Nak menyambut penceramah datang. Saya lalu, saya tak hati dia. Asah waktu tak pernah disangkur pencamah ni Azia. Saya tahu dia ni tunggu siapa . Saya masuk dalam, saya parking. Saya turun ada dua cikgu tu. Assalamualaikum. Eh tuan. Dia berbagi panjang tu tunggu siapa? Tunggu tuan lah. Dia panggil, woi pencamah ni. Balalah masuk semua masuk dalam. Tak ada hal tuan-tuan. Okey. Hati nak baik tu. Bawa kereta tu jangan. Kereta dan paling besar ni. Jangan. Tu ya. Tu yang jadi dosa pula tu kan. Ha, kemudian dijamin rezeki dan syurga Allah Taala janji. Orang yang pergi masjid ni kan, Rasulullah SAW bersabda ada tiga golongan yang semuanya dijamin Allah ketika hidup berikan rezeki kecukupan, bila mati dia masuk syurga. Siapa yang masuk ke rumahnya memberi salam maka dia dijamin Allah. Siapa keluar rumah untuk ke masjid maka dia dijamin Allah. Dan siapa yang keluar demi untuk berjuang di jalan Allah maka dia dijamin Allah. Datang masjid ni dijamin Allah, jangan risau. Relax, tak ada siapa yang kusut hati dia masuk masjid. Relax dia. Kok betul ada masalah tadi, toh henti je masalah tu. Contoh tersumbek ke rumah, jamban tersumbek, terapung. Contoh kan. Aduh, dah poning kepala. Datang tadi semayang panang. Dalam dia bersalam tadi, sallallahu alaihi Muhammad. Salam terjumpa kawan ni kojo ada blokir. Ha, si baik dia jumpa kau. Rupa kat situ ada jawapan. Apa ni rumah dia tu sebenarnya. Kau jangan risaulah. Besok selesai. Oh, nampak. Balik senyum dia. Walaupun terapung tadi belum surut dia. Tapi makna kata adalah jalan Allah bagi. Iya, kadang kita tak sangkur tau benda-benda macam tu kan. Joki ni macam-macam. Rezeki ni Allah bagi macam-macam kayak gitu. Rezeki dijamin Allah. Kadang Allah tak bagi kita duit. Jangan ingat rezeki itu duit. Ya. Rezeki sehat. Umur sampai 80 lebih sehat. Arwah Wan saya, Wan Batu Kiki tu. Kan? Arwah Wan saya kan. Dia umur masa dia sebelum dia meninggal tu 80, 81, 82 tu dia meninggal tahun 83 tahun umur. Dia makan sahur bertambah tuan-tuan. Bayang makan sahur ni cucu tak terdaya tengok ni dia tambah. Bayang tu anda tak anda relax dia sehat tak ada sakit apa dia meninggal pun sakit tua ha? Maksud sahur tu Wan tambah Wan sah banyak lah sah banyak ada. Bukan kata dia tak nak jangan letak banyak tapi cucu letak hey, banyak warna habis ha? Bukan kata nak kutuk tunjuk hebat dia kan. Iyo tuan-tuan orang dulu kan macam tu lah dek. Rezeki Allah bagi apa lagi anak pandai anak pandai anak-anak kita ni Allah Ta'ala pilih tu yang seorang macam ni seorang macam ni kita jangan cakap kau tak boleh jadi lawyer kau bangang jangan macam tu kau PSR kau tahu habislah masa depan kau jangan macam tu tuan-tuan. Kadang dia mungkin pandai kemahiran yang seorang ni rupa ni tak jadi ni tak jadi rupa ambil soban nabah pakai langsung anda dia upo coreh dia mengapal. Ha? Yo. Tahun lepas, bukan tahun lepas, tahun ni.
bulan puasa itu saya turn saya jadi imam kan, saya bawa budak tahfiz daripada Ampang bawa balik kampung mak saya. Budak tu 17 tahun. Budak tu sadap betul baca. Rakaat pertama saya terdengar dia baca ke Masjid Ampang tu. Lepas tu saya bawa balik kampung dia. Saya bawa dia. Rakaat pertama Fatihah lain lagu, rakaat kedua lain lagu Fatihah. Steady budak tu. Tak ada nervous langsung. Rupa-rupa emak cakap tahun lepas dia dah biasa jadi imam ke istana negara. Wah steady budak ni. Orang kampung saya pertama kali komplain, pendek bona baca tu. Dulu heboh panjang. Ni pendek nah, sulah dia baca panjang sikit lain kali nampaklah. Makna okey lah tu. Yang seorang sojuk perut emak eh. Tokoh sojuk perut tu kampung tu. Saya kata sojuk hati bawa tu kan sojuk perut tu, sojuk hati. Kan? Allah Taala pilih tuan-tuan. Anak saya dalam ramai-ramai anak saya tu, ramai waktu anak dalam beberapa anak saya tu. Yang nombor tiga nak masuk tahfiz, yang lain tak nak. Yang seorang tu. Boleh lah bah. Masuk tahfiz tu. Saya tanya masa tu masuk Kek Mekah tanya. Nak dia. Dia masuk tahfiz, dia tiap-tiap minggu boleh balik. Minggu pertama dah lain pula. Minggu pertama dia balik, bah. Abah tahu tak? Kiamat tak lama lagi tu, umat lain macam. Itu baru seminggu tu, kau sebulan tak tahulah. Saya pun cakap nasib baik kau cakap, kau tidak abah memang tak tahu. Ya tuan-tuan, Allah bagi rezeki macam-macam. Salah tuan-tuan risau. Iyo, tiba-tiba anak hafal Quran senang. Tu rezeki. Dapat bini. Bini tak adalah indah bana muka dah. Kan? Tak ada indah bana muka. Tapi bab masak jangan. Dia lempar sedap. Dia lempar tolu, lempar ayam, lempar puyuh. Sedap betul. Patin dengan buah sedap. Yang seorang itu, baca buku resepi depan kuali pun bangang dengan masak. Aduh. Tak sedap-sedap masak. Ada kelebihan semasing. Iya tuan-tuan. Itu sebab janganlah kita mungut kan. Ada rezeki Allah bagi. Allah janjikan rezeki untuk kita. Yang penting kena yakin. Sebab manusia ni selalu sebut tiga perkara. Tapi dia buat tiga perkara. Apa dia? Dia selalu sebut dunia ni sementara sifat tapi dia hujur tu tak hujur. Dia kajar dunia tu sampai ke hujung. Selagi boleh lah kajar-kajar. Dia tahu dunia tu sementara. Tapi kajar kan. Oh ya. Yang kedua, dia selalu sebut rezeki datang daripada Allah. Selalu sebut tu. Tapi bila Allah uji dia, hilang kerja. Bos saya tiba-tiba meninggal. Tak ada bos saya. Dah mula, matilah, habislah. Tiba-tiba tak ada kerja. Cuba relax. Abang macam mana ni bang? Abang dah tak ada kerja ni macam mana bang? Bil banyak nak bayar ni. Sabar. Allah dah tulis rezeki abang dengan syarikat ni sampai semalam ya. Yang risau kan duit simpanan kau ada lagi. Wah, mak tak berguna tu jantan. Relax ada kan. Rezeki Allah bagi. Dia macam ni ya, yang betul dia cakap besok abang minta kerja. Kau doakan insyaAllah adalah rezeki tempat lain. Macam tu lah cakap kan. Yang ketiga, manusia selalu sebut yang dia akan mati. Tapi perangai macam tak nak mati. Tu dia manusia. Tapi datang masjid insyaAllah ada harapan. Ada harapan kan. Itu yang Nabi sebut. Orang yang paling cerdik adalah orang yang sadar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Sadar tak mati? Sadar kan? Kalau kita tengok Nabi Yaakob jumpa malaikat maut, malaikat maut bagi tiga tanda tu kan. Malaikat maut tiba-tiba nak cabut nyawa Nabi Yaakob. Nabi Yaakob ni dia baik dengan malaikat maut. Jangan main-main. Kita kalau dapat berkawan dengan malaikat maut, dia punya sombong kan, kalah kawan dengan mentari tu, jangan main-main. Kan, dapat minum kat luar dengan malaikat maut, minum kan. Kawan tanya, siapa tu weh? Kau tak kenal ni siapa? Oh maaf, dia punya belagak tu kan. Kau buat perangai, dia suruh cabut nyawa kau kan? Haa, macam tu ayat kan. Ni malaikat maut ni kata, wah macam tu. Tapi Nabi Yaakob tak macam tu lah dah. Nabi Yaakob bila setiap kali malaikat maut datang, kau datang ni nak cabut nyawa aku ke? Kau nak ziarah aku? Aku nak ziarah kau wahai Yaakob. Setiap kali datang, aku nak ziarah engkau. Sampailah satu hari, Nabi Yaakob cakap, kalau kau nak cabut nyawa, kau boleh tak tolong aku? Apa dia? Kalau kau nak cabut nyawa aku, janganlah tahu cabut. Bagilah tanda-tanda lu, kau jangan risau. Aku mesti bagi tanda. Lepas itu, senanglah hati Nabi Yaakob. Hari demi hari datang dia malaikat maut.
ziarah, datang ziarah, datang ziarah. Sampai satu hari, kau datang ini nak ziarah aku ke nak cabut nyawa aku? Aku datang hari ini nak cabut nyawa kau. Kau kata itu kau nak bagi tanda. Wahai Yaakob, aku dah bagi dah tanda tu ke kau. Apa tanda kau bagi? Pertama, badan kau yang tegap sudah mula menjadi lemah. Kedua, badan kau yang tegak sudah mula menjadi bongkok. Ketiga, rambut kau yang hitam sudah mula menjadi putih. Dah ada belum tanda tu? Dah ada belum? Dah ada ke belum? Dah ada, stand by lah. Apa susah? Soalan bocor kan? Apa lagi? Semua dah ada dah. Termasuk yang bercakap ni. Dah ada. Apa lagi nak fikir? Marin bawa kereta selama Johor, Kelantan, steady. Sekarang Shah Alam Kelang ngantuk. Terbabih-terbabih buat kereta. Naik motor boleh lalap sampai ke Parit. Apa nak cakap? Dah tua lah tu. Kan? Tanda-tanda Allah dah bagi kayak gitu. Kan? Maknanya masuk dalam masjid, tahu dah nak mati. Memang tahu nak mati dah. Tengok pula ramai. Bila pergi semayang kat masjid, hari ni ada jenazah. Jadi minta semua tunggu. Lepas ni kita akan solat jenazah sesama. Nampak tak? Tu kan dah. Kan? Janganlah kita risau. Manusia sabut dia akan mati. Tapi perangai macam tak nak mati. Mengumpul kotor kan? Macam tak nak mati. Baik perangai macam tak nak mati. Mengelinjang-mengelinjang dalam YouTube. Ya, dalam YouTube tu terjoget sana, terjoget sini. Nak kau jauh view kan? Tu main tengok tu. Macam hari tu kan heboh pasal viral aib kan? Pasal viral video ni kan. Tuan-tuan tak payah share tuan. Tak ada kepentingan. Share-share tengok baby. Kau tengok lah, kau tengok. Buat apa? Kan? Lepas tu share lah dengan orang. Baik benda tu tak betul. Kan? Betul kau tak betul. It's not our concern. Oh my ayat kan. Amin. Kau ingat Samsul Bat tak boleh cakap putih kau. Kan? Betul tak? Jangan. Tak usah kita mencari-cari salah-salah orang ni baik apa. Tak ya. Banyak lagi benda lain kita boleh baik. Kita fikir nak mati. Kita baik hal dengan orang sampai tak minta maaf dengan orang. Macam tu je. Kau tak sampai minta maaf, jangan cik pasal dengan orang. Tu dia. Membalun AJK masjid tak biabi. Baik dosa je kan. Datang masjid, ngutuk. Korban baru ni. Jadi hal tu. Bukan masjid sini lah, tempat lain. Sini okey, tempat lain. Kocik lombu eh. Kita bayar 700, macam mana? Kan? Kocik, ini mesti AJK masjid ni tak tengok betul-betul. Tengok. Dia nak menuduh AJK masjid. AJK masjid dah tengok betul-betul dah. Memang lombu. Kan? Kan? Lombu tu kan mana sama kan? Macam mana? Bila sampai tu ke? Rasa ya dah. Kan? Kan? Bila dalam banyak-banyak tu, dia dengan geng-geng lombu tu lain. Kan kita ni kan menuduh-menuduh. Duit banyak mana poi Nampak? Duit banyak poi mana weh? Kau mah cakap. Kau pernah tak masuk mesyuarat? Kau pernah tak tengok pembentangan? Tak pernah. Jangan memekak. Yang kau nampak penyata berapa depek tiap-tiap minggu semain Jumaat tu, itu kau tahu. Perbelanjaan-belanjaan kau tak tahu. Semua bayar. Aircon bayar, lampu bayar. Penceramah bayar. Ingat percuma kau? Iyo cakap betul ni. Iyo. Azan kau. Tak nyalur dia. Tu dah berbunyi dah tu. Ya, boleh lagi. Betul ke kadang? Itulah dia. Orang berpetikai kan. Buat dosa kan. Bondo yang tak tahu jangan cakap. Bukan bidang kuasa kita, bukan tahap pemikiran kita. Eden tahu dan rasa-rasa ni mesti. Rasa-rasa tu yang bahaya. Kan? Sibuk cari salah orang. Baik dosa ya tuan-tuan, baik bo. Kemudian orang yang datang masjid ni Allah sabut nama kita di depan malaikat. Rasulullah SAW bersabda. Kan? Rasulullah SAW bersabda untuk orang yang datang ke masjid ini. Rasulullah SAW kata, tidak berkumpul satu kaum di mana-mana rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan mengkajinya sesama mereka, melainkan diturunkan kepada mereka ketenangan, diliputi rahmat dan malaikat meneduhi mereka, dan Allah menyebut-menyebut mereka di depan malaikat-malaikat. Hadis riwayat Muslim. Kita azan dulu ya. الله أكبر الله أكبر
Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Okay, sambung ya. Jadi makna kata Nabi bagi tahu tak berkumpul satu kaum di mana-mana rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan mengkajinya sesama mereka, melainkan diturunkan kepada mereka ketenangan, diliputi rahmat, dan malaikat meneduhi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di depan malaikat-malaikat. Ya, hadis riwayat Muslim. Makna kata bayangkanlah kalau penceramah sebut nama kita, video sebut nama Dan lah, Montori itu sebut, Montori yang mana gitu, apatah lagi Allah yang sebut nama kita. Kan? Allah sebut nama kita. Itu sebab kalau kita tengok bila Nabi sebut duduk dalam majlis ilmu ni, dalam satu hadis Nabi sebut barang siapa duduk dalam satu majlis ilmu, belajar satu bab ya daripada ilmu itu, satu bab dari cabang ilmu, dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam satu hadis yang lain Nabi sebut belajar satu bab daripada cabang ilmu itu, dia lebih baik daripada solat sunat 100 rakaat.
Bukan makna tak payah semayang sunat, nak beritahu besar pahala yang Allah Ta'ala bagi untuk orang yang duduk dalam majlis ilmu, kan? Kemudian mendapat naungan akhirat ni saya dah cerita tadi, ya, tujuh golongan tu tadi. Kemudian mendapat cahaya di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, berilah khabar gembira kepada orang yang selalu jalan kaki dalam kegelapan malam demi menuju ke masjid, bahawa cahaya, bahawa untuknya cahaya sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat At-Tirmizi, kan? Kemudian dilepaskan daripada api neraka, kan? Dibebaskan daripada munafik, kan? Yang mana Allah Ta'ala bagi dia tu satu pelepasan, yang mana dia tu jadi clear lah diri dia tu, kan? Tak adalah terlibat dengan api neraka ni. Ha, jangan cakap dan dapat masuk neraka sekejap. Tak ada siapa pun cakap, berani cakap dan masuk sekejap jadilah rasa lepas tu masuk syurga. Tak apa, tak ada siapa dah berani cakap macam tu, kan? Hati-hati sini jangan cikut. Dia punya lagu macam tu, lautan api sanggup ku renangi. Oh, lagu, nampak tak ayat dia, kan? Lautan api sanggup ku renangi, minum air kopi oh pun bertiup. Kau nak cerita berenang lautan api, berak lah, eh, nyampah lah, kan? Ya, memang bercerita kan, main ni lah, kan? Lagu tu janganlah ikut, kan? Ya. Kemudian mudah melepasi titian sirat. Rasulullah SAW bersabda, masjid rumah setiap orang bertakwa. Allah telah jamin siapa yang masjid menjadi ibarat rumahnya dengan keluasan, kerehatan dan kemudahan melepasi sirat menuju keredaan Tuhan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Makna kata, makna lapang titian sirat itu. Kalau tidak tu halui. Ada yang paling halui tu rambut, sehelai rambut di bawah tujuh. Macam tu lah halui. Macam mana nak mijak, kan? Kemudian begitu juga Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berpergian pada waktu awal pagi atau petang menuju ke masjid, Allah akan menyediakan baginya tempat atau hidangan di dalam syurga sekali dia pergi ke masjid awal pagi dan petang. Bab dosa pula. Pertama, antara dosa-dosa yang biasa orang buat dalam masjid ni, pertama dosa mata, tak boleh tengok orang lain. Wah, dia ni datang pula tiba-tiba. Oh, dia ni mulut dalam mati tu bersangkut-sangkut dengan orang. Dosa, kan? Dia tak ada ni dah. Tak lama dia datang masjid ni dan tahunya. Kawan tu tak pernah datang. Dia cakap, tengoklah tu, mesti tak lama punya. Ini dia datang tiba-tiba ni, kau tengoklah, mesti kenduri. Kau nak bet tak? Ajak lah betting. Ya, kan tambah dosa tu. Memang kawan tu datang nak ajak kenduri. Dia memang payah datang masjid, tiba-tiba datang ajak kenduri. Tapi kita cuba lah rumah. Ni kita cakap, kau ni datang kalau setakat ajak kenduri tak payah lah. Dia sebabkan mulut kita dia tak datang, tanggung lah. Akhirat sok jawab lah. Ha, banyak lagi benda-benda baik boleh cakap, kan? Cakap macam tu pula, kan? Seronok tengok kau datang. Tapi besok kalau dah habis kenduri, janganlah kau tak datang. Seronok tengok kau datang. Bertambah jemaah kita, ha? Oh, macam tu, ha? Kan? Masjid dah seleso, tuan-tuan, kan? Orang tak nak datang. Balik. Itu saya ceramah ke MSU. Nak kutip dana pembinaan masjid Bandar Bukit Gajo. Kos pembinaan 9.6 juta. Saya tanya Abang Samsul Gaurau, bila dapat ni bang? Banyak betul 9.6 juta. Rupa-rupa tu bukan program pertama. Itu rupa-rupa dah banyak program dah. Dah program keberapa dah. Lepas tu saya buka dengan tanya JK Masjid, rupa-rupa tinggal lagi 800 ribu lagi yang tak cukup. Maknanya 8 juta lebih dah ada. Nak nunjuk orang Islam ni sebenarnya boleh, kan? Kita sibuk cakap Cina kayo, Cina kayo. Kita pun kalau kumpul duit sikit-sikit dapat, ya, tak ada hal 8 juta lebih selamba, kan? Macam malam ni kan cukup ramai boleh datang, kan? Cuma yang tak datang lagi ramai lah, kan? Tu dah. Kemudian hati, hati tak baby dosa mengatur orang. Hati ni tak elok, aduh ini tak ada lah ni dah, ini imam ni tak boleh pakai ni, ha, mula dah hati, kan? Betah apa-apa dalam hati tak tahu. Tamak jangan, dongki dengan orang jangan, sombong jangan. Tengok dalam TV tu, keluar tadi iklan tu, kan? Takkan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong, walaupun sebocah, sebesar biji sawi, ya? Sikit dia sombong, tak masuk syurga orang. Kita ni kena sombong bukan sebab besar mana, sebab mana? Hui, lawa pula butang baju Melayu dan ni. Butang baju Melayu jadi hal. Kau tengok ni, dia rasa butang dan ni, kalau orang mesti tanya orang lah. Gambar korih butang ni. Contohlah, kan? Jadi hal tu.
Oh, berantai ha, butang baju Melayu dan. Ini jubah ni, kau ingat jubah apa ni? Ni tak ada kat Malaysia ni tau. Umat dia nak cerita anak Abu Balik Boli dari kat Arab Saudi. Kat Malaysia tak ada ni tau. Kawan pun tengok label made in Korea. Ha, memanglah tak ada kat Malaysia tu kan. Dia punya belagak itu tadi kan. Ada, tak ada bondo tuan-tuan. Kita ni belagak. Kan saya sebut tadi, dunia ni sementara. Apatah lagi yang ada dalam dunia. Dunia ni menipu. Boleh kereta baru. Tengok eh. Boleh kereta baru. Berapa lama baru? Nak sombong-sombong. Buat apa? Jawatan anda pun nak jadi pegawai. Dan pegawai paling besar dalam syalam ni. Amin. Berapa lama? Sampai masa kau pencen duduk sudut tiang lah. Semayang. Kan? Tak ada nak lagak-lagak dah. Betul tak? Kan cakap. Yang tak belagak tu lagi orang suka. Lah, kan kau jual dia tak? Saya pencen lah. Aduh mak, sayanglah tuan pencen. Tuan kau jual servis ni orang macam tuan ni kena lama sikit dia tu. Contoh kan? Iya. Bersombong dek ceramah. Dan ceramah paling ramai malam ni. Tak pernah ramai. Saya pernah kena makin. Ceramah paling mahal bayar. Pulak kena melorot kursi ni. Makin rendah pula. Nah, tubuh sombong sikit tu dah melorot. Agaklah kan. Macam masa ceramah kan. Saya habis balik ceramah kat Johor tu. Sap dia bagi saya envelope. Kan. Dia kata, borek envelope ni. Rezeki tuan. Ambillah. Saya pun ambillah lah. Saya pun cakap dengan driver saya masa tu. Weh, berhenti kat bank Islam. Kenapa lah? Nak bank in. Sebab saya tak biasa pegang duit banyak. Sebab orang perempuan boleh bau. Dia macam belerang tau. Dia salam cium tangan. Dapat duit dia kata dia tahu lah. Itu tuan-tuan jangan main-main. Orang perempuan ni dia boleh tahu tuan dapat duit tu. Bonus belum umum senarai dah siap. Amin. Jadi saya pun bank in. Saya pun buka envelope tadi. Saya pun bank in. Ada 3 iket duit. Saya ingat kan dalam ingat ni 2-3 ribu lah ni kan. Bank in. Lepas tu saya buka gotah pertama. Ter 2-3 kali maksimum. 10 ribu. Ada lagi 2 iket belum masuk ni. So pun masuk serap masuk 30 ribu. Dalam mati saya penceramah paling mahal dalam Malaysia. Saya masuk dalam kereta, telefon bunyi. Hello tuan, minta maaf sangat, salah sampul saya. Tak sampai 5 minit dah. Betul tu kan, bukan saya bohong dah. Kek kota tinggi saya kena rupa yang bahagian kewangan bila bagi duit envelope tu kek dia, duit penceramah semua dalam ni teh. Bukan semua duit penceramah. Duit catering, duit sewa dewan, duit penceramah lain semua dalam tu. Semua dalam tu. Ada gaji lo betul. Tapi mengasahlah saya 5 minit, lepas saya transfer lah balik. Lepas tu saya pun online transfer masuk dalam akaun balik. Tuan tolak ya, jangan-jangan aku transfer semua kat kau, nanti kau masuk balik dalam akaun aku berapa aku betul dapat. Saya kat jantung lah ya tuan-tuan, sombong berapa sementara ya. Dengan 30 ribu dah lain macam masuk langsung habis salah sampul. Kan kau nak ambil saya sajalah agah budak tu. Ya kau, bukan aku dah sign ke tadi, janganlah tuan mati saya kena secas ni tuan, janganlah dia kan banyak sian saya benar. Tu pengalaman tuan-tuan. Ikutkan kalau dah tonyo, ikut prosedur saya dah sign, saya boleh tak nak pulang balik dia. Kan tapi tu bukan hak saya. Pulanglah balik. Yang tu lah. Nak sombong-sombong biar. Biar sikit kan, tapi cukup. Nabi pesan apa? Cari rezeki yang halal, sungguhnya yang halal tu cukup buat kamu. Tu ya. Nabi sebut anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Sehinggalah tanah memenuhi mata dan perut eh. Nabi dah sebut dah tu. Mana pernah cukup. Tengok orang tu. Dah jual produk kecantikan. Dah jual ni. Belah banyak duit. Mengelinjang dalam YouTube. Mana duit tak cukup. Tak cukup. Nak cakap apa? Lepas tu tuan-tuan jangan dengar cakap orang. Samsul debat tu kalau tak ada 10 ribu jangan panggil dia. Keluar cerita ke Ipoh tu. Samsul debat tak ada 10 ribu jangan panggil dia. Yeah, sadap dia bercakap. Memanglah kalau orang bagi saya tak tolak. Ha, kan, orang bagi kita terima. Kan? Dah bajet tak banyak saya datang. Yo. Janganlah tuan pening balau. RM50 pun saya datang. Tapi itulah sekali.
petang dah apa tu pergi gila jauh lima ringgit biar ah, tak ada lah dah macam tu bajet eh tak ada hal tuan-tuan betul saya cakap dah bajet eh 70 ringgit 50 ringgit apa macam tu redah lah ada joki tempat lain payah tu iya saya ciamah kat Kuala Lipis hari tu kebetulan ada satu sekolah tu masjid tu bayar 1000 ada satu sekolah tu saya menyolid kat sekolah tu minta tolong saya ciamah lah dia bayar 300 dah dimarah aja ke masjid tu marah cikgu sekolah tu kau makan duit banyak kan kat masjid kau tokan 1000 kat tu kau berapa banyak kau kaya dah dengan duit kau susun jadual sam surbat ni kesian budak tu saya terpaksa explain kat AJK masjid tak ada ini sekolah ni saya tolong yo kalau tuan nak balik duit 1000 ni tuan cakap saya tolak ah kat tu ha, sonyap deh jangan tuduh tuan kan kesian banyak ustaz kono dah ustaz Ilyas sahabat saya ustaz Ilyas Dr. Zaharif tu semua pernah kono tu orang tengah ni kan dia takkan 5-6 ribu sudah dapat ke ustaz tu 1000 ya nah doh bangai macam-macam saya tak kisah tuan-tuan jangan pening kepala masa saya kosong saya datang lah tak ada hal tu doh kan apa okey kan sini pun okey mamak saudara saya pun okey sini apa dah hal kan lepas tu hati kita dongki dengan orang dongki tak habis-habis dah lah kat siapa yang dongki ni samalah ertinya mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain buat apa kan ni mempertikaikan sana sini duit banyak program tak ada te. Duit banyak program tak ada jawab balik program banyak kau yang tak ada jawab macam tu orang yang memakar ni orang yang tak datang masjid biasa eh orang datang masjid lepas tu lantik aja dia JK tak nak membalun ni kau jauh yang seorang lagi kau mah balun dalam masjid dalam Facebook biar orang semua tahu tak payah tanya dulu sok malu payah kan? Kemudian mulut cenderung mengatur dan memfitnah orang dalam masjid duduk dalam masjid bercerita dengan orang cuba kita tengok dulu saya pernah datang kuliah subuh tajuk dia mencapai kesempurnaan ibadah kalau ingat lagi lah ada empat pertama mesti dengan ilmu yang kedua mesti ikhlas yang ketiga perangai tu yang keempat dengan niat yang ketiga tu perangai tadi patutnya orang ni kalau nak capai kesempurnaan ibadah maka perangai dia pun jadi elok kalau perangai masih tak elok ada masalah dengan ibadah dia macam tu je nampak tak? Ramai orang kita cakap Eden ni mulut jahat tapi hati baik bersadab kau bercakap Nabi tu tengok Nabi hati baik cakap pun baik tak ada mana tu hati baik mulut jahat tak ada mana tu mulut pun mesti baik cakap pun biar yang elok-elok puji orang puji AJK Masjid mengasihlah AJK Masjid baik program ni bagus cuma kalau boleh saya bagi cadangan penambahbaikan ha, apa dia lepas ni kita buatlah program macam ni boleh tak ha, cadang tak apa membalun kalau Dan lah kalau aku lah tak baik kalau aku sampai sudah kalau aku tu kan jangan ha, jangan gitu mengatur dan memfitnah orang cakap pasal orang memang berdosa ya, tu sebab rancangan hiburan yang setiap hari Ahad tengah hari tu rancangan hiburan setiap hari Ahad tengah hari selalu tu dia cerita pasal gosip artis di Indonesia dah lama haram program macam tu dah sebab kau bagi bahan untuk orang mengumpik betul tak? Ya. Yang dicerita pasal artis pelakon manusia tu tak sangka kan dia macam tu teruk warna krisis dia dengan bini dia apa dapat baik dosa ya. Tu sebab Abu Lais As-Samarkandi kata bila ada orang bawa cerita dekat kita ada 6 perkara kita kena buat bila orang bawa cerita nombor 1 hendaklah kamu jangan terima cerita itu kenapa? Sebab kesaksian dia tak cukup mana kau tahu dia dengar pada dia tak cukup dia kena berapa orang saksi kan cerita tu pula tak ada kepentingan so buat apa tak payah terima yang kedua hendaklah kamu mencegah cerita tak elok ni sebab apa pertama kalau botol pun jadi dosa kalau tak botol jadi fitnah lagi besar dosa yang ketiga hendaklah kamu jangan bersangka-sangka kerana sebahagian daripada bersangka-sangka itu adalah dosa tak sangka
sangkoh dia macam tu. Cerita betul tidak, tak tahu lagi ni. Tapi kita dah bersangkoh-sangkoh. Tak sangkoh dia macam tu kan. Iyai. Berdosa. Yang keempat, janganlah kamu menyelidik. Saja dia simak. Betul ke tidak, tak tahulah. Kau jangan risau. Abang itu kawan baik dengan dia. Nanti dia tanya apa-apa hal dan update dia. Ha, dia lah update dan grup tu. Yang kelima, hendaklah kamu membenci perbuatan itu. Sebab apa? Kalau dosa mengata, dosa fitnah, dua-dua dengan kau. Dan yang keenam, kalau kamu dah benci, janganlah kamu mengulangi perbuatan itu. Dah kita tak suka, kita pula yang sebar cerita. Dan dengar cerita, dia cakap macam ni, betul tidak, tak tahulah. Dengar macam tu lah. Dan bukan mengumpet tu, sekadar perkongsian. Sadap saya cakap kan. Sama itu. Jangan kita bawa-bawa cerita. Kemudian, mengambil yang bukan hak. Contoh kek masjid, ambil yang bukan hak kita. Kan? Kita pergi masuk dekat apa? Kalau pergi umrah tu kan. Kita nampak selipar orang pun tak berani pakai dia, melainkan dia dah lambat yang dekat apa tu. Selipar kita hilang. Oh, jangan main-main. Saya masuk pergi kali pertama kemarin tu ada dalam hati tu. Eden takkanlah hilang selipar dan. Eden tahu pintu mana dan masuk. Ada bunjut ni. Bunjutnya lain color pada orang, siap reben. Lepas tu letaklah kek rak tu. Rak tu nombor Arab kan, ha, nombor Arab pun dia boleh baca, nombor 43. Dan tahu takkan hilang tu. Balik tu dengan rak-rak hilang, bukan selipar tu kan. Rak tu ada tayar kan, hilang merpoye. Padan muka kau bercakap li, tu lah. Kita jangan lagak-lagak, jangan, tak ada apa tu kan, nak cakap apa. Itulah dia. Itu dia poin. Ambil hak orang, tak berani dah, jangan. Kan? Kalau betul nak pinjam, cakap, "Mam, ya, saya pinjam selipar masjid lah, selipar saya hilang. Nanti kang saya pulang balik potang ni. Ayo, ayo, pakailah, pakailah, pakailah." Dah selipar hilang, cakaplah. Cakap ke security depan lah. Pinjam sekejap, selipar saya hilang. Kan potangan saya semayang kan, saya pulang balik. Okey, 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 okey. Contoh lah. Apa susah? Kan, poning tuan-tuan, jangan main-main. Hilangkan, kadang tak perasan selipar sama ya kan, mana tahu tersarung pula, dah kocik lah selipar ni, apa hal lah pula kan. Yo macam-macam kan? Nampak apa charger orang kadang ada hilang, power bank nya hilang, tu hilang biasa. Tapi ujian tu, ujian kayak gitu, benda hilang. Nak buat macam mana? Ha, jangan kata, ini mesti JK Masjid yang kojo ni. Dah, JK lah kono. Masuk ambil ismayang, nampak pula signboard. Awas, di sini ada pencuri. Itu satu hal lah tu. Macam ni, pandang. Mana pencuri ni? Dia tinjau dalam tu, nampak tu bongkok, bongkok. Ha, ni lah pencuri agak. Wahal tu imam tu. Macam tu. Itu semua lah tu kan. Aduh, yang bukan hak gitu. Nampak ada orang muslimat dah baik kuliah, kuliah duha. Dah ada dah. Dia letak makanan-makanan tu khas untuk jemaah ni kan. Keluarkan dia ambil makanan tu, bungkui. Kita ni banyak ni, tengok jemaah tak ramai, tak apa dah. Jangan main-main, bukan hak kita, jangan ambil. Nampak tak? Macam-macam. Nampak simple dia benda tu. Kan? Macam-macam. Bono membazir. Berapa banyak membazir dalam masjid? Kan? Lampu kadang tak ada orang tapi terbiar, ya, tak tutup kipas. Air ambil air semayang tak tutup. Kan? Yang ada tu pula tu sebab yang hulu tangan kan. Hulu, hulu keluar, hulu keluar. Hulu tarik keluar dia macam mana pula ni kan? Tu canggih benar payah pula. Tanya ni macam mana nak berhenti ni sebab mikir kan. Kan, kita boleh jadi pahala, boleh jadi dosa. Ada orang tu senang dia bawa cebok tu, gayung tu bawa, dia bawa gayung kecil tu, dia letak kat tempat ambil semayang tu. Orang tu boleh ambil dalam kolah tu. Sekali orang guna, tu boleh dapat pahala. Macam-macam. Buang air, sanjo ditinggalkan kenangan untuk orang lepas tu. Tak nak di flash gilo betul kojo kan kat masjid. Malu masjid rumah Allah, patut paling bersih. Kan? Hari negara orang bersih, negara kita taruk betul. Kek masjid. Aduh, jagalah standard kan. Punya canggih. Toilet yang paling mahal ni kan, lebar lah. Kan, apa lagi nak? Air tu pun tak dapat dia jaga dah. Payah tu perangai manusia ni.
kan? Sampaikan dari dekat masjid tak boleh lagi dah. An-nazafatu minal iman. Kebersihan tu sebahagian dari iman. Tak ada dia pikir. Sila jaga kebersihan tandas ni. Tak faham dah. Sampaikan dari dekat masjid ke tampin tu dia letak pantun. Bila orang masuk, wih lain macam pantun ni dia. Baru dia faham. Ada kucing, ada tikui, ada koncing jiwih dia. Macam tu lah, baru faham ni. Payah warna. Dia cakap biasa tak faham. Tak pantun, baru faham ni. Tahu-tahu kat, wih lain macam pantun ni kan. Kan? Kemudian, double parking. Tu, kaya luar. Jadi hal tu. Parking tu boleh masuk. Berapa kereta? Orang ni lambik, nak parking payah. Jadi hal. Nampak tak? Parking lah elok-elok. Khusus untuk tarawih 8 rakaat, geng 20 rakaat, tak payahlah apa-apa ni. Parking tu yang agak-agak nak balik dorih, kau berambui parking kat luar tu. Ambui parking kat dalam pergi tu marah orang nak semayang 20 kenapa? Kan? Ha. Kan payah bona sepel dah. Yang parking kat dalam ni semua nak balik 20. Macam tu ah. Kalau kau rasa nak balik dorih, parking kat luar tu. Yang sakit perut tu lainlah. Tiba-tiba sakit perut, tinggalkan kereta tu dulu, ambil Grab balik rumah. Besok kami balik kereta tu. Apa ada hal? Semuanya senang syalam Bukit Jelutong ni Grab apa pening-pening kepala. Iya, tak faham lah. Petikaikan derma masjid. Dia bagi tidak petikaikan dia banyak. Bagilah. Kan? Lalu tampuk, wah mulut dia soluk. Mana duit kocik ni? Mana duit kocik ni? Sap di minggit. Sap masuk. Kawan topuk tu belakang. Pam. Apa? Kawan tu hulu. Mak 100 bagi. Zap. Lapis tabung. Lapis semayang dia salam kawan tu. Steady bang. 100 bang bagi. Tak ada lah. Masa kau saluk tadi 100 tu jatuh. Tak? Duit dia juga 100 tu. 100 ringgit. Langsung monung balik tu. Gilo tu banyak tu dia bagi. Bagi je lah tuan-tuan. Apa dah hal saham tu kan. Lepas tu bagi duit. Pula kadang-kadang duit tu daripada mana sumber eh? Baik dosor je kan? Yang tadi yang geng mana nombor tu, dia ni pula perangai asal menang nombor ya, belanja je ke masjid kurang hajar apa tu. Malam ni saya belanja tu kan, gila tu kan. Aduh hai, payah kan. Tak puas hati, tak puas hati banyak pun baik dosor. Apa benda orang yang menyang tak puas hati ni, hati tak tenang, ada penyakit kan. Sangkut baik ya, insyaAllah senang hati, lapang dada kan. Salamatus sadri, berlapang dada, insyaAllah senang kau jauh gitu, hidup pun senang. Orang sebelah rumah dah pakai kereta besar bang, alhamdulillah ada joki, boleh kita tumpang kan, senang. Kita mesti tukar lagi besar pada tu, bas mini bawa balik esok tu. Umat pandi tak pandi kan, nampak tu. Ni dan mesti tukar rumah besar. Biar dia tahu rumah kita paling besar sekali kat sini. Rumah sini dah biasa besar-besar, saya tahu. Kan? Saya ceramah kat rumah dia Datuk, rumah Datuk Seri tu. Saya tanya Datuk, mahal rumah ni tu kan? Eh tak adalah ustaz. Masa saya beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Saya salah tanya ke dia salah jawab? Sakit hati dengar kan? Syukurlah apa yang kita ada. Rumah kita 1,000, 2,000. Syukur. Apa nak pening-pening kepala? Pada dia, 4 juta tu sikit. Janganlah sambung dengan kita. Jangan kita paksa juga. Arwah Wan saya. Arwah Wan saya. Dia pakai peribahasa yang tak ada dalam buku peribahasa Melayu. Dia kata kalau kancil nak berak macam gajah, mati dia. Betul lah. Ikut kemampuan kita sudah. Kan? Gila betul. Nak juga beli rumah, dan nak juga rumah tu 4 juta tu. Beli, makan pun tak boleh. Waktu tengah hari tu jilat dinding, tak payah makan lah. Apa benda pun tak boleh. Ikut kemampuan kita lah. Nak beli rumah besar. Rumah berdua ya. Kita dengan anak ya. Kita dengan bini, anak pergi sekolah. Dah tak ada orang di rumah. Bergaung cakap. Minta nasi tu, nasi tu, nasi tu. Mana, mana, petaruk lah kan. Nak benda rumah besar, buat apa? Ke mana? Tu sebab bila tanya orang perempuan, saya selalu tanya, bahagia letak kat mana, kat hati. Pandai jawab. Memang bahagia letak kat hati, tapi selama dia jadi tak bahagia, sebab letak kat mata. Aduh, tak puas hati tengok. Uyai, besar rumah.
Tanya hati kita ni, cukup tak? Cukup. Kereta macam mana cukup? Alhamdulillah. Rumah macam mana kocik? Cukuplah. Kan? Rumah lepas itu cukup, alhamdulillah. Anak pun ngam-ngam duduk dalam rumah ni, cantik sedang elok. Anak kau berapa? 8 orang. Rumah flat 8 orang. Macam susun jigsaw puzzle tempat tidur tu. Seorang melintang, seorang ngadap TV, seorang ngadap bilik air je lah. Tapi dia happy, tak ada masalah. Nak pening kepala apa? Kan? Iyo, anak ramai-ramai ni, orang Kuala Lumpur ni dia gama. Dah tutup kilang. Syukur tutup kilang. Orang perempuan ni saya puasan ni. Nak tutup kilang, bincang dengan pengurus, faham? Kau jangan main tutup kilang ni. Ha, pengurus kilang dia jumpa tapak baru, jangan main-main. Doreh naik tiang kan, jangan main kan. Ha, jangan. Ha, nak tutup kilang, bincang dengan pengurus elok-elok. Bang, rasa nak tutup kilang lah. Yalah, abang pun nak ponek. Tak apa. Memang lelaki dengan perempuan lain jawab eh. Orang perempuan dengan lelaki kan, tanya lelaki, berapa anak dah? Baru 8. Tu lelaki ni jawapan. Baru 8. Tanya bini eh, berapa anak dah kak? 8 dah. Tanya kan lain jawapan tu. Tanya lelaki eh, nak anak lagi tak? Kalau ada rezeki pun tak salah eh. Dan lelaki, dah 8 tu. Tanya perempuan tu, nak anak lagi tak kak? Tak ada kau jawab lain, beranak, sudahlah tu eh. Ponek, beranak kan. Tak, sebenarnya bukan apa dah. Orang perempuan ni ponek sebab lelaki tak tolong. Sama-sama belum anak kan. Nah, jadi petikaikan derma masjid, lampu elektrik apa semua kita membazir itu semua pun bawa pada dosa. Penyalahgunaan duit, curi tabung masjid, oh jangan main-main. Berlaku dekat Somban ada satu masjid tu, tabung apa poti bosi tu boleh dia buat lagi tu. Dia pakai takal tu kan, dia tarik tu, ikhtiar tu tarik bawa keluar, kipih bawa dicuri eh. Yo. Budak-budak ni dia bukan kira dah. Orang dah terdosak sekarang ni kan. Macam-macam. Jadi jagalah tuan-tuan kan. Jadi rasa cukuplah sakat tu tuan-tuan. Kan, saya faham. Muka suruh berhenti tu saya faham. Jadi insyaAllah. Lain kesempatan kita sambunglah lagi. Banyak lagi tajuk-tajuk lain kan. Terima kasihlah banyak. Sudi mengundang saya pada hari ni. Jadi macam mana pun. Masjid ni tempek. Memang tempek yang baik. Tompek lubuk kita nak mengajar pahlu. Nak mengajar asam akhirat. Datanglah masjid tuan-tuan. Tak ada orang. Kalau mesyuarat pun. Elok mesyuarat kat masjid ni satu. Ya tenang. Tak ada orang baling mengumpik. Mencarut pun dalam masjid ni. Tak ada. Ini tompek orang yang baik-baik. Jadi nak jadi baik. Datang masjid. Datang masjid. Kan? Arwah Azmil Mustafa. Haji Azmil Mustafa. Kan? Cuba tengok. Dia boleh. Dia manage. Sembahyang jemaah ompek puluh waktu butuh turut dia boleh buat. Tuan-tuan cubalah buat. Saya sendiri pun tak dapat buat. Ada yang tertinggal. Dia mesti butuh turut. Cuba buat. Nak melatih istiqamah dan pahala yang sangat besar. Kan, cubalah kita buat kalau dapat. Haji Azmil Musapa pun boleh. Ali setan lah. Kau tak kena Azmil Musapa. Kan, dia dapat buat. Dia ceramah kat Terengganu macam tu. Penceramah malam ni Ali setan. Baru ramai datang. Lepas tu, dia kata minta maaf lah Tuan Haji, terpaksa letak macam tu. Nak baik macam mana sebelum sampai kata. Baik macam mana, panggil ustaz tak ramai datang, panggil setan ramai datang tu. Dia bergurau lah, dia bergurau. Sampai ke akhir hayat dia dah duduk dekat kursi tu. Dah sakit-sakit, dia masih lagi bagi ceramah. Kan? Itu antara contoh lah tuan-tuan tengok. Orang yang hati je, dah terpaut pada masjid dan nilai-nilai agama tu dah mendalam dalam diri dia. InsyaAllah. Islam ni akan jaga kita. Agama Allah ni akan jaga kita. Tuan-tuan datanglah masjid insyaAllah. Kan? Lepas tu sedekah lah banyak. InsyaAllah sedekah kan. Dapat mencuci. Memadamkan dosa kita. Ibarat air yang memadamkan api. Nabi kata. Nampak tabung sumbek. Jangan kikiru lah. Tak ada singgit bagi 100. Tak ada 100 bagi 500. Jangan tunggu time tadi. Dah tercicir pun terbagi kan. Nah, jangan macam tu. Bagilah tuan-tuan. InsyaAllah. Orang kalau mati tu kan, kalau hidup balik, Allah Ta'ala kalau bagi dia hidup 10 minit, dia bukan sibuk cari keluarga dia tu. Dia akan cari tabung. Dia akan cari tompek dia beli sedekah. Sebab dia sadar dalam kubur, itu je yang akan bantu dia. Jadi cukup sangat tu tuan-tuan. Sebanyak mudah-mudahan, jadilah kita golongan yang mendapat naungan Allah. Naungan arasy Allah yang mana tak ada naungan selain pada naungan itu pada akhirat nanti mudah-mudahan.
Itu saja pada saya, minta maaf banyak-banyak. Cuba sedikit makluman, sahabat saya ada yang datang daripada Tampin. Dia ada kat depan kat meja sekuriti nak. Dia bawa madu, madu tualang, madu kelulut. Madu tualang tu daripada hutan Greek tu kan. Ada lampik, tiga empat orang, orang asli mati dah dia manjik pokok tualang tu. Dia nak lampik madu asli. Tuan-tuan memang pure tuan-tuan. Tuan tengok lah. Tengok ada kat luar tu. Orang perempuan Bali tu kan balik tunjuk kat suami. Ini yang dibenarkan. Cakap macam tu. Cakap kat suami. Selain pada madu ni tak lepek dah. Cakap tu kan. Cakap tu kan. Lepas tu ada dia bawa apa, susu kambing tahur. Susu kambing tahur tu saya dengan Ustaz Aslin memang ambil sebab orang gastrik elok ambil. Saya dah cuba memang okey lah. Bukan saya punya tu, ada sahabat saya pada Sungai Petani kirim kan. Susu kambing tahur ni dia untuk orang perempuan pun mana yang hormon yang merayau tu, kejap awal, kejap lambik, kejap tak mana poye kan. Ha, boleh minum tu. Orang tua yang sakit sendi, sakit tulang, osteoporosis pun elok. Dia dah sampur dengan badam dengan madu. Badam dengan kurma. Kalau nak sedap lagi, masuk kurma yang kita ada, kita blend lagi pokat macam coconut shake, masuk dalam petais, memang sedap. Ha, untuk orang yang gastrik eloklah. Lepas tu orang perempuan biasa tak nak minum susu kambing ni, tak tahan bau, dia tak ada, dia tak ada bau. Dia bukan susu kambing biasa, dia daripada susu kambing apa, susu kambing Belanda. Boleh cubalah, tak apa bawa tu tak tahulah, tuan-tuan tengoklah. Ada, ada satu lagi ada minyak, minyak wangi SD perfume. Ha, bukan promote lah, lebih kurang. Ha. Susu kambing apa yang yang perfume tu tak banyak lah, tinggal ada sikit lagi, boleh tahan 8 jam, boleh bawa solat insyaAllah. Itu saja daripada saya. Minta maaf banyak. Yang baik itu datang dari Allah SWT. Menurut kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.